Seorang pria yang baru saja melangsungkan pernikahan ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon ketapang setinggi 10 meter pada Sabtu 31 Oktober 2020. Pria bernama Bulewong, 23 tahun itu, ditemukan tak bernyawa sehari setelah melangsungkan pesta pernikahannya. Kejadian itu dibenarkan oleh Ketua RT 35 Komplek Pergudangan Marjudi. Bulewong ditemukan tergantung di Jalan IR Sutami, Kelurahan Karang Asem Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, tepatnya di area Kompleks Pergudangan, depan kantor Perusda, Pergudangan dan Aneka Usaha Samarinda. Ketua RT 35 Kompleks Pergudangan, Marjudi, mengatakan dirinya tahu ada lagi-lagi tergantung diberitahu oleh lurah setempat. Mengetahui ada pemuda tergantung di sana, Marjudi lantas menghubungi pihak kepolisian setempat untuk proses evakuasi. Tak berselang lama, petugas kemudian datang untuk mengevakuasi korban. Marjudi menjelaskan mayat pertama kali ditemukan oleh keluarga korban. Keluarga korban sempat melintas di tempat kejadian perkara. Saat itu, pihak keluarga melihat ada motor korban namun pemiliknya tak ada di sana. Hingga kini, motif Bulewong bunuh diri masih belum diketahui. Sepupu dari istri Bulewong, Morgan, mengatakan bahwa korban menikahi saudaranya yang merupakan tetangga beda kampung, Desa Salutiwo, Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pada Jumat 30 Oktober 2020 malam. Dikutip dari Tribun Kaltim, Bulewong sendiri baru saja memutuskan menjadi seorang Muslim sebelum menikahi Nadia. Sebelum melangsungkan pernikahan, Morgan mengaku sempat bertanya pada korban soal izin orang tuanya. Bulewong mengaku orang tuanya tidak masalah dengan keputusannya tersebut. Pada Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 5 waktu Indonesia Barat, Bulewong pamit untuk membeli obat. Namun hingga siang hari, Bulewong tak kunjung pulang. Itu tadi Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!